ini soundnya JM Audio. Kalau untuk subwoofernya ini Faster Series, kayak speknya Blizzard yang terbaru ya. Faster Series ini ditata di samping kanan kiri. Nah untuk yang F1-nya ini ada di tengah-tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sub. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Jadi untuk lokasinya kali ini di lapangan Pajarakan teman-teman, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jadi kali ini ada acara persiapan kampanye Akbar ya, calon Bupati Probolinggo teman-teman, paslon nomor urut 2, tentunya Gus Haris dan juga Rafahmi ya, nomor urut 2, paslon Bupati Probolinggo ya. Kampanyenya besok untuk acaranya. Nah untuk acara nanti malam cuma acara cek sound teman-teman, entah ini pargoy apa enggaknya kurang tahu ya, pokok nanti malam ini cek sound, acara cek sound ya. Besok paginya kemungkinan acara kampanyenya teman-teman. Nah ya, jadi untuk sound systemnya di sini banyak yang dari PSG Pro ya, komunitas PSG Pro, Persatuan Sound Gunung teman-teman. Itu. Nah itu ada yang baru loading juga ya. Di sebelah sana juga ada teman-teman itu sound lokal ya. Nah itu PSG Pro. Nah ini kita lihat teman-teman. Oh ya, kalau untuk panggungnya menghadap ke arah selatan ya. Kalau di sana Jalan Raya Pantura teman-teman itu. Jadi menghadap ke Jalan Raya ya, menghadap ke arah selatan untuk panggungnya. Dan juga sound panggungnya masih belum ada ya, masih belum ada di lokasi. Ini yang loading sound system PSG Pro, komunitas PSG Pro ya. Dan juga masih banyak lagi yang belum datang. Nah ini ada SR sound system teman-teman. Nah ini untuk boxnya, box F1 dan juga Supali. Supalinya ini bawa 3 sub. Terus F1 nya ini bawa 2 sub teman-teman. Jadi total ini 5 subwoofer ya, atau 10 speaker, 10 speaker subwoofer atau 10 box single ya. SR sound system. Kemudian di sampingnya lagi nah ini Mahesa Audio teman-teman. Mahesa Audio kolaborasi dengan Bintang Timur ya. Bintang Timur Audio, jadi ini kolaborasi teman-teman. Untuk box-nya sama ya. Nah untuk linearnya, linearai singgelan punyaan Maisa ya, garapannya Yo Production. Dan untuk middlenya punyaan Bintang Timur itu pakai yang T24 RT24 ya. Pakai yang RT24.
Jadi ini untuk subwoofer ada 12 sub box F1, terus 3 subnya box CLA single. Jadi untuk box Bintang Timur sama Mahesa ini hampir sama, teman-teman. Sama-sama garap ke EO Production kayaknya. Box F1-nya. Nah, untuk beam ini ada 4 unit. Ini masih mau menaikkan line array satunya. Nah, ini ya. Jadi untuk F1-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sub untuk box F1-nya, terus 3 subnya CLA single. Ya. Kalau ini soundnya JM Audio dari Lumajang, teman-teman. Nah, ini soundnya JM Audio. Kalau untuk subwoofernya ini Faster Series, kayak speknya Blizzard yang terbaru ya. Faster Series ini ditata di samping kanan kiri. Nah, untuk yang F1-nya ini ada di tengah-tengah, 1 2 3 4 5 6 6 sub. F1-nya 6 sub. Box F1-nya 6 sub, terus faster-nya ini ada 4 sub. Yang kemarin beli di Condong itu ya, acara apa itu? Acara balap sound itu ya. Terus ini line array baru, teman-teman. Nah, ini garapannya Yo Production juga. Kayaknya 12 in. Garapannya Yo Production, JM Audio. Mending, teman-teman, linarenya ya. Kalau untuk line array double-nya Tara 210 kayaknya nih, teman-teman. Tara yang terbaru RDW. Dan untuk beam-nya ini pakai beam X-Milet ya. Beam-nya X-Milet ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 unit beam X-Milet. Jadi untuk amunisinya Blizzard yang kemarin-kemarinnya dibawa ke GBK itu yang ini, teman-teman, seperti ini ya, Faster Series. Nah, seperti itu, teman-teman, subwoofer terbaru dari SPL ya. Ini yang beli ke Abaliong langsung. Mending ya untuk soundnya ya.
Ora. Lopot-lopot. Si kun lopot. Kalau powernya ini teman-teman yang dipakai ya. Baru kali ini lihat dapur pacunya JM. Dapur pacunya ini powernya Vaslab MC25000 Pro. Ini ada 2 unit. Kemudian ini NX14000 ada 3 unit. Ini ada 3 unit NX14000 ya. Dan SPL Audio TD30000. Nah ini ada 2 unit. Yo. Kemudian yo, ini kurang. Kemungkinan untuk line arahnya ya. Vaslab HD 4.16 ini 2 unit. Dan Power Wisdom AH 12004 yang 4 channel. Jadi total untuk powernya ini ada berapa unit? Kita hitung teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 unit. Mening untuk soundnya ya. Kayaknya untuk yang F1 ini juga garapannya IO Production. Nah ini Faster Series. Kita lihat ini powernya Mahesa sama Bintang Timur. Nah ini untuk powernya. Untuk powernya ini teman-teman pakai Vaslab NX20000 ya, yang Pro. Kalau Bintang Timur kalau ini kemungkinan RDW ya. Nah ini RDW yang 4 channel ya. Terus untuk amunisi yang itu punyanya Mahesa Wisdom TDX 28002 2 unit. Terus power SK Sun Queen SK 41200 yang 4 channel ada 2 unit juga. Nah ini ada yang dibuka ini. Wah ini twitternya teman. Menisi yurah mata nyampung. Oke, seperti itu untuk infonya. Monggo merapat. Acaranya besok pagi. Kalau untuk cek soundnya nanti malam, teman-teman. Sekian dulu videonya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.